Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah 1 tahun kita menghadapi beradaptasi dengan masa pandemi COVID-19. Hak dan kewajiban belajar anak harus terpenuhi, tumbuh dan berkembangnya pun harus tetap terpenuhi karena waktu emas di usia belajarnya tidak bisa terulang kembali. Kemudian untuk melatih mental, melatih fisik dan menumbuhkan atau mengembangkan karakter tidak bisa dilakukan hanya dengan pembelajaran daring saja, tetapi ketiga hal aspek itu harus dilakukan melalui sebuah kegiatan pengalaman karena guru terbaik itu adalah pengalaman. Dan kegiatan di alam bebas ini tentunya sangat beresiko tinggi, kemudian tetap harus waspada dengan kondisi saat ini karena keselamatan merupakan hal penting ketika berkegiatan di alam bebas. Sehingga ketika akan melaksanakan kegiatan backpacker dan live-in ini, kita harus sesuai dengan SOP yang ditetapkan gitu, baik SOP secara kesehatan maupun SOP saat berkegiatan di alam bebas. Ya, mungkin itu dari kegiatan hari ini. Terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang terlibat dengan segala supportnya, dengan segala materinya. Semoga dengan kegiatan backpacker dan live-in ini menjadikan sarana untuk penempaan anak didik kita, menumbuhkan, mengembangkan karakter baik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motornya kapal ditunya, Pak? Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan-pesan hari ini sangat seru. Kami bermain di sungai, kami bermain di kali, dan juga kami bermain di sawah dan bisa menangkap tutut dan juga bisa bermain perang lumpur. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aime. Saya sedang live-in di Parung Banteng. Kesannya senang, bisa trekking bersama teman-teman, terus bisa main air di sungai sama nyari tutut di sawah, terus bisa seharian sama teman-teman. Gitu. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aruna. Saya sedang live-in di Parung Banteng. Kesannya di sini seru, enak, adem, terus ya ada sungai dekat tempat homestaynya. Homestaynya terus apa ya? Ya bisa lebih dekat sama teman-teman yang lainnya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila Maritza Arismana. Saya lagi live-in di Parung Banteng. Di Parung Banteng ini ada sungai, terus udaranya sejuk, seru, seneng, bisa trekking sama teman-teman. Walaupun agak pegel, tapi gak apa-apa, seru. Pesan-kesannya rasanya senang, terus bisa bermain bersama teman-teman bersama-sama. Udah.